Apain lagi ini teman-teman? Ini cukup 2 jam aja udah dapat banyak banget teman-teman. Kalau plongnyot-plongnyot begini. Pokoknya kalau mau mancing mikro supaya dapat banyak, ikutin cara saya aja teman-teman. Sombong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini mancing lagi di spot lama sekali. Ini spot lama sekali baru saya kunjungin lagi teman-teman. Seperti biasa teman-teman, untuk spot-spot seperti ini saya menggunakan tegek 200 cm, senar 0,5, mata kail lembut, super lembut ini 0,3, dengan timah lipat, pelabung andalan seperti biasa, umpan 500 perak. Ini umpan udah 1 bulan ini, tapi masih banyak aja ini. Oke, langsung saja kita eksekusi teman-teman. Tadi lemparan pertama strike langsung itu. Belumnya teman-teman, langsung loh. Lanjut. Wis, apain lagi ini teman-teman? Wis, mantap ini seluang teman-teman, babon, seluang babon ini. Jos, gandos. Oke, lanjut. Wis, langsung teman-teman. Mantap, belum nyot. Lanjut. Mantap, blognya teman-teman. Langsung loh, nggak pakai lama. Lanjut. Pakai lama teman-teman, longnyot luar biasa. Langsung teman-teman tuh, longnyot luar biasa. Ini jangan nunggu pelampung ditenggelamin baru diangkat, kebanyakan siong lah. Langsung kan, gak pakai lama, longnyot benar-benar. Langsung teman-teman. Ini sampai siang aja, nggak usah sampai siang lah. Ini cukup 2 jam aja udah dapat banyak banget teman-teman. Kalau longnyot-longnyot begini, nah ini makasih saya mancing nih. Mau melarikan diri kamu. Putihan teman-teman. Mau melarikan diri dia. Kail super lembut 0,3 teman-teman. Mantap. Nah gitu teknik saya teman-teman. Kalau mau mancing apa mikro, ya semasa putihan, wader. Kalau mau dapat banyak ya, pancingnya jangan terlalu besar teman-teman. Ya nomor 1 ke bawah lah. 0,3, 0,5, 0,8 itu yang biasa saya pakai buat mancing wader atau putihan teman-teman. 0,3 putihan segini juga keangkat teman-teman, gak perlu pancing besar sebenarnya. Terus senar juga gak perlu yang besar-besar, 0,5 itu udah lebih dari cukup. Dan itu teknik saya teman-teman.
mantap. Ya besar-besarnya KL itu nomor 1 lah. Itu juga jarang sekali saya pakai nomor 1. Yang sering saya pakai 0,3, 0,5. Udah, itu aja. Oke, lanjut. Mantap, jos kandos. Mantap. Wah, seluang babon ini. Enggak perlu pancing besar, teman-teman. 0,3 itu udah cukup banget lah kalau buat mancing di spot-spot seperti ini. Ya, mentok-mentoknya 0,8. 0,5 itu sedengan. Lanjut. Langsung teman-teman, nggak pakai lama, langsung dikenyot. Jadi water, uceng, udang, putian, melem, lele, cukup pakai pancing 0,3 teman-teman. Teman-teman sendiri yang udah sering nonton apa saya mancing saya pasti udah tahu lah, pakai pancing 0,3 narik lele babon, putian babon, melem babon, pakai senar 0,5, nggak ada masalah sama sekali teman-teman, asal apa ngejokeinya itu lihai lah, lihai seperti saya. Sombong amat. Sombong amat. Oke teman-teman, lanjut eksekusi lagi. Pokoknya kalau mau mancing mikro supaya dapat banyak, ikutin cara saya aja teman-teman. Ini pakai pelampung, tetap mainnya main biar umpan sampai dasar teman-teman. Jadi sebelum eksekusi, cek kedalaman dulu pakai pelampung. Kalau udah nyangkut sampai dasar, ke atas sedikit. Pokoknya sampai dasar, tapi nggak dasar banget teman-teman. Itu ini umpannya. Kadang kan tiap spot kan beda-beda kedalamannya teman-teman. Geser sedikit aja kedalamannya udah beda. Jangan nunggu pelampung ditenggelamin teman-teman. Pelampung udah ngetrik goyang dikit aja udah angkat aja itu udah dapat itu. Oke, lanjut nih. Nah, gini teman-teman. Nah, ini masih kecil ya. Enggak apa-apa lah, ini sekedar buat ini aja teman-teman ya. Itu teknik saya teman-teman supaya mancing water atau mancing mikro. Mancing mikro itu ya ada melem, ada uceng, ada putian, itu kalau kata saya juga mikro itu termasuk. Nah ini dapatnya teman-teman, luar biasa. Durasi mancing tadi kurang dari 2 jam, ya sekitar 2 jam lah. Nah ini dapatnya teman-teman, luar biasa. Blomnyat-blomnyat ini waternya teman-teman tuh, waternya babon-babon tuh. Yang kecil-kecil juga banyak, tapi yang babonnya lebih banyak lagi itu. Dan beberapa putian, uceng, udang, plungnyot-plungnyot. Ini cuma sebentaran aja teman-teman. Ini mancing sekedar buat konten. Ini nanti ikannya buat siapa aja nantilah yang lagi mancing, nanti kita kasih. Ini lokasi mancing saya tadi di situ. Oke. Terima kasih ya teman-teman udah nonton saya mancing, nonton teknik saya mancing ya seperti itu teman-teman. Itu teknik yang saya pakai setiap mancing mikro. Oh ya, mancing water lah. Ya water dan sebangsanya lah, kayak melem, putian, uceng dan lain-lain. Dan mata pancing juga super lembut teman-teman. 0,3 dan senar juga 0,5. 0, semua saya makainya. Jauh dari angka 1. Dan hasilnya ya selalu plungnyot, dan babon-babon juga terangkat teman-teman. Lele babon seperti ini yang waktu itu, putian-putian babon, tawes, luar biasa lah pokoknya. Melem-melem babon yang 3 jari ini, melem 3 jari pakai mata KL 0,3, senar 0,5, terangkat teman-teman. Asal ngejokeinya itu bisa lah. Oke, terima kasih buat penonton saya dimanapun berada, buat yang
baik yang sudah subscribe maupun yang belum. Semoga semuanya pada sehat, bahagia, tercapai keinginannya dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.